Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan ke SK Studio, yang mana pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan penulisan bahagian A yang merupakan untuk membina 5 ayat berdasarkan gambar untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan bagaimana kita nak cemerlang dalam bahagian ini. Mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Pada pembelajaran pada hari ini, murid-murid dikehendaki untuk merujuk pada buku teks dan bersedia dengan buku nota sebagai catatan kepada isi-isi penting. Secara ringkasan berkenaan dengan pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan mempelajari berkenaan dengan pengenalan membina ayat, formula yang digunakan untuk membina 5 ayat, situasi dan tema tertentu yang akan diberikan kepada murid, dan pada akhir pembelajaran dia akan diberikan dengan latihan untuk murid selesai dan semak semula dengan guru. Oleh demikian, jom kita mulakan. Baiklah, mari sama-sama kita mengenali berkenaan dengan bahagian A. Bahagian A merupakan salah satu bahagian daripada kertas dua bahasa Melayu iaitu penulisan. Jadi, apa yang terdapat di bahagian A ini? Okay, yang pertama ialah murid perlu membina 5 ayat lengkap berdasarkan gambar yang diberi. Seterusnya ialah mempunyai tema atau situasi tertentu yang akan diberikan. Contoh dia bagi suasana di tepi pantai, suasana gotong royong dan situasi tertentu yang mana dia memberikan kita beberapa gambar. Contohnya diberikan 4 ataupun 5. Dan seterusnya ialah diberikan kita seperti peta minda. Selain itu, masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan pada bahagian ini ialah 15 minit. Oleh demikian, cikgu nasihatkan supaya kamu buat dengan teliti dan fokus, dan bila selesai kamu terus kepada soalan pada bahagian B dan bahagian C yang mana lebih banyak markah. Tidak perlu terlalu lama pada bahagian A sampai kita abaikan bahagian-bahagian yang lebih penting. Dan akhir sekali, markah yang diperuntukkan untuk bahagian A ialah 10 markah. Tanpa membuang masa, mari kita lihat jenis-jenis gambar dan tema yang ada pada bahagian A. Seperti mana yang kamu dapat lihat di hadapan kamu ini adalah contoh-contoh tema dan situasi yang selalunya akan keluar pada peperiksaan dan juga ujian bahasa Melayu. Yang pertama ialah gambar tunggal. Gambar tunggal ialah satu gambar yang menunjukkan banyak perbuatan, aktiviti dan juga pemandangan terhadap sesuatu tempat itu. Seperti mana yang kamu dapat lihat di hadapan kamu itu merupakan gambar dan aktiviti kelompok komuniti sedang menjalankan gotong royong di Dewan Orang Ramai. Jadi, bila kamu dapat soalan seperti ini ataupun dapat gambar seperti ini, kamu perlu untuk melihat secara terperinci apa yang sedang dilakukan dan memilih 5 kata kerja ataupun aktiviti yang sedang dilakukan oleh mereka. Mengapakah cikgu mengatakan 5 kata kerja? Sebab soalan mengkendaki untuk kamu membina 5 ayat. Jadi, kalau kamu dapat lihat di hadapan tu memang banyak aktiviti yang sedang dilakukan, tetapi kamu hanya pilih 5 sahaja. Bagi perincian yang lebih teliti berkenaan dengan aktiviti yang sedang dilakukan, kita akan teruskan pada slide seterusnya. Sekarang kita lihat pula contoh tema dan situasi seterusnya, iaitu beberapa gambar. Merujuk kepada 4 gambar di hadapan kamu ini, bila kamu hendak membina ayat, kamu mestilah menyentuh ke 4-4 gambar dan salah satu daripadanya boleh kamu lakukan 2 ayat lah. Kamu juga perlu untuk menulis ayat berkenaan dengan aktiviti yang sedang dilakukan. Kalau kita lihat aktiviti pada gambar yang pertama itu adalah contoh kita berikan nama kepada dia. Ali dan kawan-kawannya menaiki basikal ke mana? Kita berikan tempat contohnya ke sekolah. Sama juga seperti gambar yang nombor 4 menunjukkan aktiviti menziarahi orang yang sakit. Kamu juga boleh buat ayat berkenaan dengan kata kerja menziarahi. Selesai itu, kita pergi kepada tema dan situasi yang ketiga, iaitu gambar-gambar yang seperti peta minda.
Gambar di hadapan kamu merujuk kepada cara-cara menjaga kebersihan kawasan rumah, di mana dia berikan 5 keping gambar kepada kamu dan kamu sekali lagi perlu untuk menyentuh setiap satu daripada gambar ini. Maksudnya, setiap gambar perlu disentuh dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi, di antara tema dan contoh situasi yang diberikan di hadapan kamu ini, gambar tunggal adalah yang paling kerap dan yang paling mudah untuk kamu semua lakukan dan membina 5 ayat. Baiklah, bagaimana cara untuk kamu dapat menjawab soalan A dengan cemerlang? Berikut disertakan beberapa panduan dan juga tips untuk bagaimana kita nak dapatkan markah penuh pada bahagian A. Yang pertama ialah, kamu perlu untuk baca soalan dengan teliti. Kebanyakan murid yang cikgu dapati, bila mereka buka saja kertas soalan ni dan mereka tengok, mereka dapat idea, terus mereka nak buat. Mereka tak baca pun soalan yang dikehendaki. Kita risau bahawa arahan dan juga jawapan yang kamu berikan tu tak selari. Jadi baca soalan, dapatkan idea, kemudian baru tulis jawapan kamu. Seterusnya, pastikan ayat yang kamu bina itu merupakan ayat yang gramatis, mengandungi subjek dan predikat. Baiklah, subjek merujuk kepada individu ataupun sesiapa yang sedang melakukan tugasan. Baiklah, predikat pula merujuk kepada apakah aktiviti yang sedang dilakukan. Contohnya, subjek iaitu Pak Ali. Pak Ali merupakan seorang lelaki yang telah dewasa, sedang mencangkul tanah untuk tanaman di halaman rumahnya. Jadi, mencangkul tanah untuk menanam tanaman di halaman rumah ini merupakan predikat. Selesai dua, kita lihat panduan yang ketiga iaitu idea dan ayat mestilah berkaitan dengan gambar ataupun tema yang diberikan. Jadi, semuanya perlu ada hubung kait dengan tema. Kamu tak boleh buat ayat yang mana hanya menggunakan aktiviti tersebut tanpa mengaitkan ia dengan tema. Cikgu berikan satu contoh untuk yang tidak tepat ya. Baiklah, bayangkan kita berada di situasi gotong royong. Kamu mendapat gambar gotong royong Pak Ali sedang mencangkul tanah. Jadi kamu tulis ayat dia, mencangkul tanah adalah amalan yang baik. Contoh ayat tersebut bukanlah salah sepenuhnya, namun bila kamu hendak mendapat markah yang baik dan juga markah penuh, ianya perlu untuk dikaitkan dengan situasi yang ada dalam gambar. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut pada slide seterusnya. Tips dan panduan seterusnya iaitu, pastikan mula ayat dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah ataupun titik. Kebanyakan murid-murid dia salah ataupun dia terlupa benda yang ringkas ni, jadi ia boleh menjejaskan dan mengurangkan markah kepada murid tersebut. Jadi ayat kita elok kan, kita buat ayat ada subjek, ada predikat, kemudian kita mulakan dengan huruf kecil, kemudian kita tidak noktah. Jadi ini merugikan murid . Seterusnya ialah, ayat tidak perlu terlalu panjang. Ini bukannya karangan, ini hanyalah membina ayat yang ringkas. Sekitar 10 sehingga 12 patah perkataan pun sudah memadai. Kerana yang pertama ialah, masa yang dicadangkan untuk kamu semua selesaikan bahagian ini adalah pendek saja, 15 minit saja. Jadi kamu perlu untuk selesaikan dalam masa yang ringkas. Kalau kamu buat ayat yang panjang, ia akan memakan masa, jadi bahagian-bahagian lain akan tertinggal. Bahagian-bahagian lain yang mana memperuntukkan lebih banyak markah perlu untuk kamu fokuskan juga. Panduan dan tips yang keenam ialah, penanda wacana tidak perlu untuk dimasukkan di dalam ayat pada bahagian A. Jadi kita nak ayat A ringkas, nak ayat yang ada fakta dan juga berkait dengan gambar. Jadi tak perlu untuk masukkan pada zaman globalisasi ini. Selain itu, di samping itu, natijahnya, konklusinya, itu semua tidak perlu untuk bahagian A. Terus saja kepada aktiviti yang sedang dilakukan di dalam gambar. Dan panduan yang terakhir ialah,
Bila mana kamu selesai untuk membina 5 ayat tersebut, kamu perlu untuk periksa semula ejaan, imbuhan dan struktur ayat dan pastikan semua perkara berkenaan ialah dalam keadaan yang baik dan betul. Dah rasa macam puas hati, barulah kita pergi kepada bahagian B. Sekarang mari kita lihat formula bagi membina ayat lengkap dengan teknik SCOPE. Jadi apakah yang dimaksud dengan SCOPE? Jadi SCOPE merupakan akronim daripada subjek, kata kerja, objek dan perluasan digabungkan menjadi SCOPE. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama ialah subjek. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan subjek? Baiklah, subjek selalunya dikaitkan dengan frasa nama. Contoh frasa nama ialah terdiri daripada kata nama khas, kata nama am, kata nama terbitan, kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Tapi kebiasaannya ianya merujuk kepada siapa yang sedang melakukan kerja tersebut. Begitu juga sekiranya gambar memaparkan berkenaan dengan haiwan, haiwan juga merupakan kata nama am. Selain itu, sekiranya subjek tersebut adalah lelaki maupun perempuan, kamu bolehlah berikan nama kepada subjek tersebut. Contoh dia, kalau lelaki kita boleh namakan Ali, Abu, Ahmad dan sebagainya. Begitu juga dengan murid ataupun seseorang perempuan. Secara logiknya, apabila kamu lihat gambar tersebut memaparkan orang yang lebih dewasa, lelaki contohnya, kita berikanlah nama macam Pakcik Abu, kalau perempuan kita beri nama Mak Minah dan sebagainya lah. Selesai dengan subjek, mari kita sama-sama lihat kata kerja. Kata kerja secara mudahnya merujuk kepada aktiviti dan juga perbuatan yang sedang dilakukan. Contohnya, kalau ada situasi yang memaparkan berkenaan dengan gotong royong, maka ada yang kita lihat, ada yang sedang membersihkan longkang, sedang mengelap tingkap dan sebagainya, maka kita perlu untuk menyatakan apa yang sedang dilakukan. Contoh kata kerja yang lain adalah seperti berjalan, bermain, menangis, menjahit, berlari dan sebagainya. Maka itu adalah kata kerja dan kita susuli dengan perinciannya. Contohnya, Ali membaca, okey, membaca ialah kata kerja. Jadi Ali membaca apa? Ali membaca buku cerita yang dibeli oleh ibu. Selesai kata kerja, mari kita lihat objek. Objek merujuk kepada seperti mana yang cikgu cakap tadi, iaitu kata kerja, iaitu contohnya membaca, membaca apa? Itu adalah objek. Contohnya membaca buku cerita. Contoh lain yang dapat cikgu berikan ialah contohnya membersihkan. Okay, membersihkan ialah kata kerja dan diikuti dengan objek. Membersihkan apa? Contohnya membersihkan longkang supaya saliran tidak tersumbat. Okay, membersihkan longkang. Longkang tersebut ialah objek. Dan formula yang terakhir ialah perluasan. Kita memberikan keterangan terhadap apa yang sedang dilakukan. Kita dah selesai sentuh subjek, kata kerja dan objek. Sekarang kita berikan sebab. Sebab di sini yang selalu cikgu ulang pada murid-murid ialah misalnya kata hubung. Jadi kata hubung yang selalu murid guna apa dia? Contohnya ialah untuk, kerana, agar, supaya, jika dan banyak lagi. Ini adalah langkah yang paling mudah bila murid hendak membina ayat. Contoh yang dapat cikgu berikan berkenaan dengan perluasan tempat ya. Baiklah, Ahmad dan Abu menaiki basikal untuk ke sekolah. Jadi sekolah ialah tempat. Untuk pemahaman yang lebih lanjut, mari kita lihat slide seterusnya yang memaparkan cara untuk membina ayat yang sebenar seperti di dalam ujian dan peperiksaan. Baiklah, bahagian A 10 markah. Jadi ini adalah gambar tunggal. Kita baca, gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong royong. Tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar. Jadi kalau kamu semua dapat lihat gambar secara jelas, menunjukkan banyak masyarakat ataupun komuniti setempat sedang menjalankan aktiviti gotong royong.
Jadi kita pilih 5 kata kerja yang paling kita rasa selesa untuk kita lakukan. Contoh kata kerja yang dapat cikgu senaraikan di sebelah kanan kamu itu, baiklah, yang pertama ialah mengecat. Okey, kata kerja mengecat, mengecat apa? Mengecat dinding. Seterusnya ialah menggembur pasu bunga. Okey, nombor 3, membaiki bangku. Dan yang keempat, membersihkan longkang. Terakhir ialah memotong rumput. Jadi pilih 5 sahaja kata kerja yang terdapat dalam petikan atau gambar. Bila murid-murid sudah mengenal pasti kata kerja yang murid nak buat, murid rasa okey, ini boleh buat dengan baik ni. Okey, sekarang tiba masa untuk murid membina ayat dengan lengkap. Mari kita lihat cara-cara untuk membina ayat menggunakan teknik skop. Baiklah, kita lihat satu demi satu, iaitu teknik skop, subjek, kata kerja, objek dan perluasan. Baiklah, kita lihat teknik skop satu demi satu. Yang pertama ialah subjek. Okey, subjek pada gambar tersebut ialah lelaki, jadi cikgu namakan sebagai Ahmad dan Iman. Apa yang sedang dilakukan? Kata kerja, sedang mengecat. Jadi, apa objek yang sedang dicat, iaitu dinding ataupun menggunakan penggelek cat. Dan perluasan ialah supaya, kita menyatakan sebab ya, supaya kelihatan lebih ceria. Baiklah, ayat penuh yang boleh kamu lakukan ialah Ahmad dan Iman sedang mengecat dinding menggunakan penggelek cat supaya dewan kelihatan lebih ceria. Okay, ayat dekat sini agak panjang, jadi kalau kamu boleh pendekkan sedikit lebih cantik lah. Okay, seterusnya ayat yang kedua. Okay, ayat kedua merujuk kepada orang yang dewasa tersebut sedang membersihkan longkang ya. Okay, subjek kita letakkan, okay, contoh cikgu berikan ialah Pak Mat. Pak Mat, okay, sedang buat apa? Sedang membersihkan. Jadi membersihkan apa? Objeknya ialah longkang. Okay, kenapa nak bersihkan longkang, kita fikir? Kita berikan sebab. Okay, so, agar, kita gunakan kata hubung agar air tidak tersumbat. Jadi ayat penuh ni ialah Pak Mat sedang membersihkan longkang agar saliran air tidak tersumbat. Jadi ini adalah ayat yang baik dan lengkap. Dan yang ketiga ialah lihat pada orang yang berada di hujung tempat tersebut, berada di padang mungkin. Subjeknya kita berikan nama kepada orang tersebut ialah Adi dan Kumar. Apa yang sedang dilakukan? Sedang memotong rumput. Menggunakan apa? Menggunakan mesin rumput. Jadi perluasan dia, mengapa mereka lakukan sedemikian ialah kerana, kita gunakan kata hubung kerana, rumput terlalu panjang. Okey, ayat penuhnya, Adi dan Kumar ditugaskan untuk memotong rumput menggunakan mesin rumput kerana rumput sudah terlalu panjang. Kalau kita lihat ayat ini, dia mempunyai beberapa pengulangan yang cikgu tak galakkan kamu buatlah. Contohnya rumput tu berulang kan, kita mudahkan dia. Adi dan Kumar ditugaskan untuk memotong rumput menggunakan mesin rumput kerana terlalu panjang. Okey, itu sudah memadai. Jadi setidak-tidaknya ataupun lebih mudah bila murid mengamalkan dan juga menjadikan panduan teknik skop ini dalam membina ayat. Sekarang kita lihat pula tema dan situasi yang lain. Jom. Situasi yang diberikan di hadapan kamu adalah merujuk kepada beberapa gambar seperti peta minda. Kita baca. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti cara-cara menjaga kebersihan di dalam rumah. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar. Okey, cara menjaga kebersihan di kawasan rumah, bukan dalam rumah cikgu rasa eh, kawasan rumah. Jadi pertama kita ada menanam. Jadi menanam, seterusnya ialah memotong, membersihkan, membuang dan mencurahkan. Seperti tadi juga, kita gunakan teknik skop dalam membina ayat. Subjek, kata kerja, objek, perluasan, skop. Okay, yang pertama ialah
kita gunakan kita, boleh tak nak gunakan lain seperti Ali? Boleh juga, tak ada masalah. Gunakan kita ini merupakan kata ganti nama diri. Kita lihat gambar yang paling atas sekali ya. Okey, apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut ataupun individu tersebut? Sedang menanam. Kata kerja ialah menanam. Menanam apa objeknya? Menanam sisa makanan dan bahagian peluasan kita nyatakan sebab. Okey, kenapa nak tanam sisa makanan ni? Supaya tidak berlaku pencemaran bau. Jadi kita gabungkan semua ayat dalam skop ni, kita dapat, kita digalakkan untuk menanam sisa makanan supaya tidak berlaku pencemaran bau. Kita nak berikan nama kepada murid tersebut atau pemulih. Contohnya, Ahmad menanam sisa makanan supaya tidak berlaku pencemaran bau. Kita teruskan dengan ayat yang kedua. Kita lihat pada murid perempuan yang sedang mencurahkan air tersebut. Baiklah, kita berikan subjek, sama ada kita nak berikan kita pemboleh ataupun nak berikan nama pada murid perempuan tersebut pun boleh. Okey, kita, kata kerjanya ialah sedang apa? Mencurahkan. Okey, apa? Mencurahkan apa? Air yang bertakung. Kenapa nak mencurahkan air yang bertakung adalah tujuannya bagi mengelakkan jentik-jentik membiak. Jadi kita gabungkan, dapat kita perlu mencurahkan air bertakung di persekitaran rumah bagi mengelakkan jentik-jentik membiak. Kalau nak berikan nama murid perempuan, Aina mencurahkan air bertakung di persekitaran rumah bagi mengelakkan jentik-jentik membiak pun boleh. Kita lihat ayat yang ketiga, merujuk kepada gambar di bawah kiri. Okay, subjek ini boleh juga tulis orang ramai ataupun abu. Kata kerjanya ialah membuang. Okey, membuang apa? Membuang sampah ke dalam tong sampah. Kenapa nak buang sampah ke dalam tong sampah? Ialah bertujuan agar kebersihan sekitar terjamin. Jadi gabungkan, orang ramai hendaklah membuang sampah ke dalam tong sampah agar kebersihan sekitar terjamin. Ali membuang sampah ke dalam tong sampah supaya kebersihan sekitar rumahnya terjamin. Boleh juga. Dengan berakhirnya penerangan cara untuk membina ayat menggunakan teknik skop tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Jadi, cikgu sarankan kepada murid-murid supaya meluaskan pembacaan bagi mendapatkan kuasa kata maupun bahasa dan ayat yang cantik. Bahagian A merupakan bahagian yang patut kamu skor dan juga dapatkan markah yang penuh, kerana bahagian ini adalah yang paling senang dan juga markahnya juga sangat signifikan untuk markah kamu lah. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada murid-murid yang sudi untuk mendengar penerangan dan penjelasan terhadap teknik skop. Cikgu harapkan dan doakan kepada kamu semua supaya dapat menjawab dan juga membina ayat dengan baik dan cemerlang. Sehingga bertemu lagi. Bagaimana dengan pembelajaran sebentar tadi? Sekiranya anda rasa pembelajaran itu menarik dan mendapat manfaat daripada penerangan tersebut, sila like, share dan subscribe, tekan butang merah di bawah. Dan sebarang komen dan penambahbaikan bolehlah tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.